namanya adalah pewangi. Di sini yang saya gunakan pewangi dengan apel. Untuk pewangi Anda bebas. Sebanyak 200 gram. Tuangkan agar saat mencampur garam. Setelah kita masukkan teh sapon, berikutnya kita masukkan garam sebanyak 250 gram. Kita masukkan garam semuanya 250 gram. Kemudian kita aduk. Ingat, dalam mengaduk gunakan adukan yang berbahan kayu. Jangan gunakan berbahan logam ataupun besi. Gunakan berbahan kayu seperti ini. Diaduk hingga merata.
sedikit demi sedikit. Sambil diaduk. Ini kondisi 2 liter sudah sangat kental, berarti ini harus kita tambahin 1 liter air lagi karena terlalu kental. Setelah homogen, kita campurkan pewarna. Anda untuk menonton video ini, semoga bermanfaat.